Hi korang, welcome back to my channel. Dalam video kali ni, Kira nak kongsi cara untuk bermain sebuah lagu daripada Shawn Mendes, Imagination. Okay, bagi semua yang tak berapa nak kenal sangat dengan lagu ni, korang boleh cuba dengar lagu ni dulu. Okay, lagu asli dia, Shawn Mendes, Imagination. Lagu ni yang Kira akan nyanyikan pas tutorial ni, Kira dah tukar sikit cara Kira nyanyi sebab suara dia tak sama dengan suara Kira, so key dia mungkin macam lain sikit, okay? Tapi kita masih menggunakan chords yang sama. Lagu ni kita tak perlukan capo, okay? Kita hanya menggunakan ukulele, okay? Dan chords korang boleh dapat daripada guitar tab, okay? Nanti Kira akan kongsikan link dia dekat dalam description. Okay, mula-mula sekali yang korang perlu tahu, dalam lagu ni ada 5 chords, okay? Chords yang kita akan gunakan adalah chords A minor, F, C, G dan F minor. Kita akan mulakan dengan chord yang pertama, chord A minor. Lepas tu kita ada chord F. Kita ada chord C. G. Chord F minor. Okay, untuk lagu ni kita akan menggunakan strumming pattern down down up up down up down. Okay, jadi kalau korang nak cuba main chord dia dengan strumming pattern ni, tahu chord dia dan kita dah tahu strumming pattern dia, jom kita cuba main lagu ni sama-sama. Oh, there she goes again. Every morning it's the same. You won't come by my house. I wanna call on your name. First time, Lord, that's just me in my
Okey, jadi itulah lagu Imagination daripada Shawn Mendes. Okey, kira minta maaf kalau ada salah silap atau ada sumbang-sumbang sikit sebab lagu ni memang suara dia agak rendah dan berbeza dengan suara Kira, jadi Kira cuba yang sebaik mungkin. Okay, pada yang menonton, terima kasih banyak kerana menonton video kali ini, dan kalau korang belum subscribe lagi, apa yang korang tunggu tu, subscribe sekarang. Okay, korang jangan lupa subscribe, okay, tekan notifikasi tu supaya bila-bila Kira upload video baru, korang dah tahu, dah boleh terus tengok. Okay, jadi itu saja untuk kali ini. Terima kasih banyak kerana menonton, guys. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Okay, kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jaga diri. Bye.